Warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya sedang berada di Terminal Jepara ya. Tapi sebelumnya saya ucapin ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya sopan cupik minta maaf kepada teman-teman ya, kalau dalam perkataan atau perbuatan saya ada kekurangan dan banyak salah. Oke, lanjut. Kali ini saya sedang menunggu salah satu unit MJPM ya, itu yang kabarnya itu sekarang baru dibawa salah satu driver swash-nya STJ ya, ya kan? Karena driver swash-nya STJ itu ada yang pindah ke MJPM, dan pokoknya simak terus ya, kira-kira siapa nih yang merapat ke MJPM. Tapi sebelumnya saya ingetin, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sopan Cupik, karena channel Sopan Cupik akan selalu nge-share tentang bis-bis yang ada di Muria Raya Buak Sicah. Kalau saat ini yang standby ini sekitaran jam 5 ya. Ini saya sedikit telat, ini yang tersisa ini masih ya, Jaya Utama sama di sana ada efisiensi ya. Yang lain sudah pada berangkat. Ini H+1 ya. Tanggal berapa ini ya? Tanggal 3. Ya, 3 Mei 2022. Oke, lanjut aja ya. Kita tunggu ya. Kira-kira bawa unit yang mana ini? Drivernya ya, oke. Yang dinanti sudah datang ya, ini dia unit yang dinanti ya. Nah, kira-kira siapa ini drivernya ya? Ya, yang sudah pernah naik atau yang sudah merasakan sensasinya dengan Pak driver ini, silakan komen di komentar ya, kolom komentar ya. Silakan komen, ceritain ya gimana sensasinya driver swas ini. Yuk kita samperin ya. Oke. Dan kali ini dia membawa salah satu unit MJPM ini ya. MJPM 02 atau Floresita, atau biasa teman-teman itu Gadis Metropolitan. Wis. Ya, ini dia ya. RMS atau Mas Supono. Dan co-divernya Mas Wanto. Ya, ini dia. Wih. Apa berarti ini Mas ya? Bos. Pilihan perdana. Pilihan perdana ya. Ini line perdana setelah lebaran ya. Nah, ini dia Mas Supono ya. Ini salah satu drivernya STJ ya. Driver swasnya. Yuk, kita masuk bentar ya. Mas. Berarti ini Mas ya? Siap. Resmi Mas? Resmi? Masuk MJPM resmi Mas ya? Nggih. Nggih, training Mas. Ah, mereda ya, driver swas mereda. Laser. Yuk. Kita muter-muter lagi ya. Oke, saya ingat ya, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, lalu subscribe channel Sopan Cupik, karena channel Sopan Cupik akan mengeser tentang bis-bis yang ada di Muria Raya Buak Sicah. Ini H+1 lebaran ya. Sudah mulai banyak penumpang. Ini saya datangnya telat ini. Tapi emang MJPM ini angkatan malam ya, atau habis maghrib dari Terminal Jepara ya. Jadi para penumpang bisa maghriban dulu. Ini dengan co-divernya Mas Wanto. Wanto Caem. Ini para penumpang sudah mulai menaiki armadanya ya.
jos. Us mantap guys. Ini kali ini Mas Supono bawa gadis metropolitan Empolitannya MJPM ya. Us Flamingos Trans Jawa. Dan kalau teman-teman pengen ngerasain sensasinya RMS ya, atau Mas Supono, bisa hubungin agen-agen terdekat ya. Kira-kira Mas Supono bawa unit yang apa nih ya. Jadi nanti bisa ngerasain ya sensasinya Mas Supono bersama MJPM ke mantap ini, gadis metropolitan atau Floresita Flamingos Trans Jawa. Mantap. Jos pokoknya ini kondisinya terminal Jepara ya. Kurang lebih jam 5:30 ini menjelang maghrib ya. Mantap pokoknya ya. Ini Mas Pono sedang menunggu penumpang yang lain ya. Ini sedang ngopi sama Mas Wanto. Asik asik asik. Yuk. Ya, Jaya Utama take off duluan ya. Plan Jepara Surabaya patas ya. Ini Vaskani, Floresita ini juga persiapan take off ya. Ini tadi Mas Pono juga sudah sholat maghrib dan sekarang sudah siap-siap mau take off ya. Oke, take off ya. RMS atau Mas Supono ini take off bersama MJPM ya. Floresita. Ini take off dari Terminal Jepara. Ya oke, mungkin sampai di sini dulu ya video saya mengenai RMS yang sekarang bergabung atau merapat di POMJPM ya, Mujijaya Putra Mandiri ya. Oke, dan sebelumnya saya ingetin, jangan lupa like, share, komen, lalu subscribe channel Sofan Jupik, karena channel Sofan Jupik akan selalu meng-share tentang bis-bis yang ada di Muria Raya Bosica. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.